Kamu tengok tu, belah sini tak tak sampai kayu. Belah sini pun tak sampai kayu. Dia ibarat macam mana tahu? Ibarat macam apa kata baju awis tu. Ha, nampak? Tak sampai. Ibarat macam baju awis, orang panjang baju singkat. Nah, macam itulah. Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa hari tadi, Okey, lah ni jam dalam pukul 3 lebih. Jadi keadaan kita hari ni Jumaat kan. Jadi terpaksa keluar lewat sikitlah. Okey, hari ni kita buat final content. Final content untuk kita buat bumbung dengan boot, nak cuci boot 2 biji lagi. Ha, semalam boot dah cuci 2 boot, 4 dengan boot, boot nombor 4 dengan boot nombor 3. Jadi boot nombor 1 dengan boot nombor 2 tak cuci lagi. Jadi kita akan bagi, yang tu kita akan gunakan bantuan Awish untuk cuci. Saya akan set up bumbung sampai siap buat hari ni. Hari ni siap kat tali saya pergi sikit tadi. Pergi beli tali sebab tali dia tak cukup, tali kecil. Tali besar tak boleh nak sulam tu kan. Tapi beli tali kecil sikit baru senang nak sulam kain hitam tu. Okey lah, ni dah semua dah apa prepare cantik dah. Skru semua ada dah. Jadi hari ni tak ada barang apa dah nanti kan. Jadi kita kena buat sampai siap juga. Okey lah, ni tak ada apa dah. Jom sembang lama-lama buang masa rasa. Okey lah, ni tak ada apa dah. Barang semua dah pulang kereta tarik lah. Jom kita gerak pelan-pelan ke JT Nelayan Cangkat. Jom gerak pelan-pelan kayuh. Dah dekat penggalan Huawei kita tu awal ni, awal dengan ribeng-ribeng dengan topi-topi di mana tak tahu kat dia lah. Tak di mana panas dengan ribeng-ribeng dengan topi tak tahulah kat dia. Okey lah, ni kita dah sampai penggalan dah. Saya nak potong-potong barang apa yang patut. Lepas tu kita hari ni final content lah. Final content kita nak buat bagi siap juga bumbung kita hari ni. Dengan kena bagi siap juga. Awis, hari ni hang sama juga Awis. Hang biji cibuk tu, 2 biji je. Tujuh lah. Abi turun lah ni cuci. Tak pergi siap awal asyik. Nak dua-dua biji ya? Ha? Pasang bumbung mana? Buat mana? Repit dah cuci no. Pasang bumbung lah. Pasang bumbung. Weh, handuk layak panas apa? Ambil pasang bumbung lagi panas. Okey, sekejap kita buat tombak barang-barang apa yang patut. Barang dah. Awish tolong angkat dia. Kita suruh dia basuh boot, dia tak mau. Dia nak apa? Nak buat bumbung. Dia kata tak demam lah basuh boot. Tak demam lah. Duduk gempak ada boyor, kan. Banyak takut dah. Okey, lah ni hari ni dibantu oleh Awish. Jadi yang makna boot 1 dengan boot 2 tu tak cuci lah. Awish tak mau cuci. Dia tak larat. Tak larat kemarin dia ni. Dapat duit lah, dapat gaji dia tak mau. Okey lah ni, kami berdua lah akan buat bumbung ni. Bumbung ni tak lama rasak lah. Cuma kita tarik apa? Tarik kain hitam tu. Lepas tu kita tembok skru yang mana yang skru tak bubuh semalam tu. Lepas tu kita tarik bebel depan. Tarik dalam sejam lebih siap lagi. Okey lah ni, jom kita buat dengan Awish. Kita buat agak berangin sikit. Berangin memang bukan berangin sikit lah. Berangin banyak lah tu Awish duduk set up lah. Duduk ikat bumbung-bumbung nombor. Berkali ikat lah. Cuaca agak berangin sikit. Okey lah, jom kita set up buat bagi perhabis. Kita punya bumbung.
pasang dah belakang. Tapi masalah dia, kayu ni memang ada kecil lah. Kamu tengok dulu, belah sini tak sampai kayu. Belah sini pun tak sampai kayu. Dia ibarat macam mana tahu? Ibarat macam apa kata baju awis tu. Ha, nampak? Tak sampai. Ibarat macam baju awis. Orang panjang, baju singkat. Nah, macam tu lah. Kayu ni memang resah ke macam mana tahu? Heran juga. Sebab saya beli ni, dia 90%. 30 meter. Dia punya panjang 30 meter. Dia punya ni 2 kaki. 2 meter. Dia punya apa? 2 meter lah. 2 meter lah. Dia punya lebar. Tapi heran. Tak ngam sebab kita ikut balik lama punya acuan. Tak sampai pun tengok sana boleh nampak. Sana ni. Ibaratkan macam baju awis. Habis ya? Orang panjang, baju singkat. Tak apalah. Kita buat pelan-pelan lah. Kita tarik sebab ni dah beli-beli lah. Takkan nak pergi cari yang ni pula. Habis lah. Buat pergi lah. Yang mana ada. Bila basah-basah tu, bumbung ni tak cukup lebar. Ke kain ni yang kami beli tak cukup lebar. Tak tahulah. Masih-masih duk fikir macam mana nak buat. Tapi tak apa lah. Dah beli lah. Pasang pergi lah. Takkan nak postpone lagi esok. Apa. Main merapu dah. Orang cuci pun tak mahu nak buat bumbung. Buat bumbung ni sekitar lah kan. Cuaca panas. Tak fikir nak buat. Sebab benda ni sikit lah. Tak lama lah. Ini sekejap dalam sejam ni siap ni nak sulam-sulam ni. Sekarang sulam lah. Kira tepi-tepi lah nak sulam tepi-tepi lagi nak tarik. Boleh tarik depan lah yang tu lah. Lepas tu nak tembok-tembok skru lah. Lain juga lah kita buat habis lah. Ngarut duk menyembang dengan Awish ni. Dia kalau kata tu buat kerja dengan kita jadi menyembang. Jadi lagi lambat buat kerja. Tak apa je kita buat lagi pun settle. Settle kita main. Siap dah kita punya bumbung. Siap dah kita punya bumbung. Tu dia. Panjangnya bumbung kita. Kita tak potong tau. Maknanya daripada belakang tu dia sambung mai depan tu. Pergi depan tu. Jadi tak ada potong-potong. Setengah orang dia buat petok ni dulu. Yang atas yang ke depan ni kemudian kan. Saya tak. Saya sambung sekali. Jadi tengah tu nak kena sulam. Nak kena sulam. Bagi dia lekat dekat kayu tu kan. Jadi yang ni agak kendok sikit tak apa lah. Kendok okey lah ni. Sebab orang nak duduk bawah ni kan. Dia tak cekang sangat. Sebab buluh tak ada. Saya pakai kayu ni. Selalu kami pakai buluh buat cambuk ni. Pakai buluh. Buluh ni dia cantik dia bila lama-lama diikut kain ni. Bila kayu ni keras, dia tak ikut kan. Tak apa boleh lah. Buluh tak ada jadi boleh lah. Alhamdulillah settle dah kita punya bumbung kita.
Ha, nampak nampak kukuh elak dah. Ha, nampak tu. Oh, padu padu. Ikat kat tiang depan ni, padu. Dan ni pun ikat. Ini pun nak repair lagi ni, nak repair sikit ni. Ha, nak repair sikit. Awis punya buat kerja atau digigit buat tali sampai hancur. Okey, dah ni alhamdulillah. Sampai siap dah kita punya bumbung. Jadi kita akan setak-setak sikit-sikit lah. Ha, tengok-tengok mana yang ni, ni nak kena potong ni. Nak kena potong rapat ni. Ini nak kena potong rapat, nak potong rapat. Biar lagu ni tak pergi masuk masuk ke JT, sangkut. Selama 3 hari betul-betul hari ni alhamdulillah siap dah juga kita punya bumbung. Tapi ada lagi tak siap sepenuhnya lagi. Ada nak kena setak-setak lagi. Sini nak kena jaling lagi kan. Ada ada benda-benda yang nak kena kutik-kutik sikit. Kutik-kutik tu mana ada yang skru-skru yang semalam tak ada nak nak tembok tu, nak kena tembok. Lepas tu itulah satgi Awi hari ni dia duduk kerja, dia duduk relax lah, duduk relax main phone tolong teman sembang. Yang tu lah kerja dah. Yang tu orang tu cuci bot je tak mau. Tak mau nanti lah cuci bot, tak larat lah. Kalau cuci bot pun dah siap dah. Tak tahu dah. Okay lah ni, jom kita nak kutik-kutik sikit benda-benda apa yang tak, orang kata apa, tak ada nak buat. Well, contoh yang semalam yang tinggi-tinggi tu kita akan kutik-kutik sikit lah. Sebelum tu kita nak jaling sikit lagi ni, yang kayu kita ni, bumbung ni ke kayu ni nak jalin sikit-sikit-sikit-sikit. Lepas tu settle siap lah. Settle lah bumbung kita. Ha, jadi jom kita buat pelan-pelan. Ha, nak pergi, pergi siap kot hari ni. Lepas tu sekejap lagi cara nak pergi lepas dengan Awis bubu eh. Bubu nak pergi lepas sebab esok pun nak jalan trip. Tak apa, jom kita buat pelan-pelan. Pelan-pelan kayu. Ambil gaji potong kayu belen bagi nampak buat kerja sikit. Sampai tak nampak buat kerja langsung hari ni. Dia pakai rebing dia ni. Potong rapat tu dengan kain. Ha. Bagi rapat air, rapat air, rapat air. Ha, bagi nampak buat kerja sikit. Pakai mata elok dah, topi elok dah, tapi tak buat kerja. Kamu tengok dia. Dia potong. Dia dengan dengan kayu tu lebih kurang lah. Tak beza pun dia dengan kayu tu. Tak putih ke? Ha, oh, bagus pandai lah. Belah sana, belah sana. Belah sana. Duduk atas ni, duduk atas ni. Ha, tu boleh tu. Ha. Haa, wow, cantik. Baru nampak buat kerja sikit weh. Cik malas nak buat, amu tengok orang malas nak buat. Haa, boleh deh. Eh, siap dah kita punya bumbung. Siap dah 100%. Siap dah, siap dah. Siap wah tali ujung lupa potong. Ha, siap dah. Jadi kita tadi kutik-kutik lah, tengok kat skru mana tak cukup, kita tambah-tambah skru. Jadi semua siap dah. Ha, elok dah. Bumbung kita elok dah. Elok dah. Ha, dibantu oleh Awis. Dia bantu dia untuk tengok lah. Ha, dia kerja dia ni nak kemas-kemas ni. Atas tabut semua barang-barang nak kemas-kemas, dia yang kerja. Ha, habis lah.
Ha, hang duduk tengok melangut ya hang, main phone, main phone, main tak mata. Orang suci jebut tak mau. Okeylah ni siap lah kita memang bumbung, jadi alhamdulillah settle lah kita memang bumbung. Jadi jom kita nak kemah-kemah apa tu, nak nak kutik-kutik sikit tu. Bumbung ni nak repair sikit ni. Ha, sana dah teruk dah. Habis dia, dia makan pun tali tu sampai sampai. Sampai jadi macam tu lah. Jadi kita nak repair sikit bumbung ni, bumbung nombor 3. Lepas tu kita nak pi lepas habis sembuh settle semua, kita pi lepas bubu kita. Tapi bah bubu kita dengan Wish, bantu Wish sebab esok saya pukat tu. Pukat yang ketam tu semua nak kita akan susu atas ni. Satgi kita akan buat pelan-pelan. Kita buat macam nak, kami 3 orang. Kami 2 orang mana pun kena buat bubu, kena pelipas tu. Baru boleh lintas pukat tu mai sini. Tidak ni ganggu dengan bubu. Jom Wish, kemah-kemah apa yang patut Wish? Kemah-kemah apa-apa yang hang nampak yang tak ni semua, kemah-kemah apa yang patut? Oh, jadi kita nak kutik-kutik sikit apa-apa yang tak ni, nak tengok-tengok sikit. Lepas tu bagi sendawa tu bagi Awish, kita kemah-kemah lah apa yang tak pakai. Awish, kayu-kayu ni tak angkat semua? Kayu-kayu ni buluh jangan angkat. Kayu-kayu ni semua angkat kita depan tu. Bagi Awish settle lah semua sebab dia tadi dia tengok saja lah. Tak buat kerja apa, kali ni bagi dia buat kerja pula. Kita pula nak nak ni, nak kita tetap. Bagi kasih kemah ha, ya, kasih kemah ha. Siap dah kita main bumbung. Siap 100% dah. Siap 100% dah bumbung kita. Kuat tak? Kuat tak? Ha, kuat, kuat, kuat. Kuat. Tu bumbung kita siap dah. 100% siap lah. Cuma tak rapat ya. Sebab kain dia tak pun nak apa? Tak pun nak cukup. Tak pun nak cukup. Belah sini pun tak pun nak rapat. Apa? Boleh lah jadi ada bumbung. Jadi ada bumbung. Nanti ya. Ha, dia pun tengok. Dia buat kerja sat ya. Macam duduk. Main phone. Okey. Hari ni clear dah kita punya apa? Bumbung kita. Jadi jom nak pergi set up boot ni pula. Nak ejah, nak ejah apa? Bumbung boot nombor 3 pula. Nah, bagi cantik sikit. Okey meh, kita buat boot tu. Hey. Dah siap dah kita pasang bendera balik tu. Ha, bumbung semua siap dah. Ha, semua bumbung kita dah set up cantik, siap semua dah. Alhamdulillah 100% 3 hari punya pukulan. Baru ni tadi kita repair sikit kereta bumbung boot 3. Tali ni tak apa, dia nak pakai kot tadi. Habis nak pakai kot. Okey, hari ni boot tak basuh, tak basuh lagi corok-corok gitu lah. Jadi jom kita nak pergi buang bumbung kita. Ha, kita pergi buang bumbung kita dulu, lepas bumbung kita lepas nak cuci-cuci boot tu, lepas tu nak angkat transfer pukat sana mai ke sini. Ha, jadi banyak kerja lagi lah. Tu Awish tunggu duduk tabut lah. Huh, rasyat dah duduk tabut dah. Duduk tabut dah. Okey, lanjut kita pergi lepas bumbung kita. Kita juga akhirnya. Finally, finally. Apa kata bumbung berjaya dipasang di boot dengan jayanya. 3 hari duduk usung balik, pergi balik-balik datang ni. 3 hari duduk usung pergi balik-balik. Alhamdulillah, settle dah kita punya bumbung. Jadi jom kita pergi lepas bumbung kita. Nak pergi lepas bumbung kita. Lepas tu, lepas bumbung kita, kita balik lah. Tuh, ada Awish tak puas. 2 orang senang sikit. Jom kita gerak pergi ke kolam.
ke tempat nak labur bubu dah. Jadi kita bubu-bubu, lepas tu kita balik lah. Kita akan kemas-kemas keyboard, lepas tu kita akan buah apa-apa pukat-pukat kita yang mana atas boot nombor 2 kan. Okey, lanjut kita labur bubu. Ada bantuan dengan Awis ni, Awis akan bawa boot lah. Jadi saya akan lepas bubu lah. Senang-senang kerja, senang kerja, senang kerja. Itu orang kata apa, senang kerja. Jom kita lepas bubu kita. Lagi mungkin bubu kita ni kita akan angkat dalam hari Ahad kot. Ahad lah, Ahad. Ini Jumaat, Sabtu, Ahad, Ahad kita angkat. Jom kita lepas bubu kita. Bubu kita, jadi bubu kita kita akan buat konten tu hari Ahad ni lah. Kita akan angkat bubu kita dua kan. Jadi ni Jumaat tak suka Ahad. Tak Ahad Isnin lah, antara dua hari dua lah kita akan angkat. Ramai orang buka ketam ni. Ramai orang duduk labur buka ketam. Tak apa lah, pelan-pelan lah lepas labur kita, kita nak jalan trip lah. Jadi masalah nak labur buka ketam. Itu saya tak lagi dia ada apa, buat besti anak dia esok. Makan dengan adik-beradik kita lah. Macam tu lah. Jadi lepas ni kekelak esok. Jadi tak tahulah trip tak tak confirm ke tak lagi. Tapi juga yang makan lalu kita nak ubah-ubah buka-buka kita tu. Yang mana yang terbuk nombor 2 apa semua. Kita nak angkat ubah pergi ke Kelantan tu. Dia nak angkat bot naik pun. Okey, 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 kita tengok. Jom. Bukanlah, jadi kita nak ambil buka-buka ketam kita tu, nak transfer main boot ni. Lepas tu transfer boot tu, lepas tu tak, kita akan susun dekat atas pelantak tu. Saya bersama Awis lah. Ni last kerja lah Nabi lah. Lepas tu kita dah, kita balik lah. Kita nak ubah kad ni sebab boot tu dah jalan.
pukat dah, pukat-pukat pun semua dah nak balik lah. Dah yang pukat belen yang atas tu, pukat-pukat ketam kita susun atas pelantak tu. Menyengik tu. Kita punya pelantak menyengik. Selalu duk buat benda ringan. Hari ni susun ni pukat ketam tu dia menyengik pelantak. Tak apa, boleh-boleh. Tahan, masih bertahan lagi tengok. Goyang tengok. Tengok keadaan nampak cetukur. Tak apalah, baik-baik kat dia lah. Kita buat sementara. Okey, hari ni dah set up cantik lah. Esok kalau kata trip jadi 4-4 biji, jadi akan jalan jalan dengan jayanya lah. Ha, insyaAllah lah tengok tekong-tekong kita pula. Macam mana boleh main kedak kan? Okey, hari ni yang tu saja untuk konten ni. Alhamdulillah, settle dah bumbung kita. Settle dah semua. Setak-setak semua cantik lah untuk jalan trip. Jadi esok boleh jalan trip macam biasa. Cuma tak basuh boot lagi lah. Boot berbelatas tu kan. Tak basuh-basuh, esok suruh tekong buat lah. Letih lah, letih lah. Kita push hari ni buat bumbung bagi siap juga. Lepas tu kita pergi lepas bumbung. Lepas tu angkat pukat dengan awis. Awis sampai terkendon lah. Terkendon. Tendang lutut dia tu. Terkendon tak boleh. Tak larat lah. Tak ada power lah. Okey, lah ni alhamdulillah settle dah kita punya konten hari ni. Alhamdulillah, jumpa esok video. Esok saya tak keluar. Jadi tekong-tekong saya akan keluar. Esok kita ada buat birthday anak saya. Jadi esok kita akan buat konten lah kat darat lah. Jadi jumpa esok punya video lah. InsyaAllah lah. Kalau ada rezeki saya buat video, jangan lupa subscribe di channel. Bye, jumpa esok. Jumpa esok pula. Esok pula nak balik tidur lah. Letih, letih balik tidur. Okey, jumpa esok. Bye. Assalamualaikum.